Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari selalu kita wasiati dan nasihati diri kita untuk sama-sama menjaga dan merawat, menumbuhkan dan menyuburkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat mutlak bagi kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, maka akan kami berikan baginya kehidupan yang baik dan akan kami balas baginya pahala lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Ramadan bulan yang mulia baru saja berlalu dari kehidupan kita. Di dalamnya penuh dengan ibadah dan ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan anjurkan kepada kita, dan betapa kita sangat terdorong dan termotivasi untuk melakukan ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Para hadirin, bulan Ramadan boleh berlalu, namun ketaatan dan ketakwaan kita jangan ikut berlalu. Inilah yang kemudian kita sebut dengan istiqamah. Bagaimana semestinya seorang muslim, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, di masjid atau di luar masjid, di tengah keramaian atau dalam kesendirian, dia terus menghadirkan ketaatannya, ketakwaannya, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, istiqamah adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga. Bahkan problem utama kita setelah Allah jadikan kita orang-orang yang beriman adalah menjaga istiqamah. Bagaimana kehidupan kita terus berada dalam ketaatan sepanjang hayat kita sampai akhir hayat kita. Maka dari itu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kulli fil Islam la as'alu anhu ahadan ghayraka." Ya Rasulullah, beritahu aku dalam Islam satu perkara yang aku tidak bertanya lagi kepada selain engkau. Maka dengan singkat dan lugas Rasulullah bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, yakini aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka para hadirin, istiqomah adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang ulama mengatakan, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah, konsisten di jalan Allah, konsisten dalam ketaatan dan ketakwaan dalam berbagai situasi dan kondisi, itu lebih baik dari 1000 karamah. Rasulullah mengingatkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apa saja kalian berada. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah tidak cukup hanya sampai pada level keinginan, pada level kemauan, pada level harapan.
tapi istiqomah harus kita wujudkan jalannya, kita wujudkan jalurnya, agar kita tetap berada dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang penting untuk kita hadirkan agar terwujud istiqomah adalah selalu mohon, berdoa, minta kepada Allah agar kita selalu diberikan petunjuk, dikuatkan iman kita, Islam kita. Perkara ini sadar atau tidak sadar, sebenarnya setiap hari selalu kita mohonkan kepada Allah dalam ayat surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk yang lurus, petunjuk di jalan yang lurus. Itu juga maknanya adalah bagaimana kita selalu terjaga dan terlindungi dalam ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang sering Rasulullah baca, dikatakan oleh para sahabat, adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, jalan untuk mewujudkan istiqamah adalah hendaknya kita rajin, kita suka menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis di mana kita mendapatkan asupan-asupan ilmu yang penting untuk menjaga istiqamah. Sebab tidak ada istiqamah tanpa ilmu. Sebab kalau tanpa ilmu seseorang bisa jadi melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ajaran Allah. Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, jika tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka itu bukan istiqamah namanya. Karena itu, hadirilah majlis-majlis ilmu, dekatlah dengan para ulama, dekatlah dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita, menasihati kita di jalan kebaikan, walau kadang terasa berat, walau kadang terasa kita mendapatkan sesuatu yang memberatkan kita, namun hadir dalam majlis ilmu akan sangat membantu kita untuk menguatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nasihat adalah sesuatu yang kita butuhkan. Dalam surat Al-Asr, ketika Allah berikan petunjuk agar kita tidak merugi setelah beriman dan beramal soleh, maka perangkat berikutnya yang kita butuhkan adalah watawasau bis sabri, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam jalan kebenaran dan saling menasihati dalam jalan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Maka di mana kita dapati majlis-majlis ilmu? Apakah di tempat kerja kita, di lingkungan kediaman kita, atau dimanapun, hendaknya kita hadiri, kita ambil manfaat dan kebaikan di dalamnya, maka insya Allah Allah berikan kita istiqamah. Kemudian perkara lain yang juga dapat membantu kita istiqamah adalah mencari pergaulan yang baik, mencari teman-teman, orang-orang yang insya Allah dapat mengingatkan kita, dapat mengajak kita di jalan kebaikan. Sebab Rasulullah sudah mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, temanmu atau seseorang sangat tergantung bagaimana agama dari temannya, bagaimana tabiat dan kebiasaan temannya. Maka pergaulan pun sangat membantu kita untuk merealisasikan istiqomah. Cari teman, cari pergaulan yang mengingatkan kita ke jalan Allah, yang memperingatkan kita dari hal-hal yang buruk tercela atau dari perkara kemaksiatan dan kemungkaran. Apabila di sana kita dapati pergaulan yang membuat kita semakin jauh dari Allah, yang membuat kita melalaikan sholat dan ibadah lainnya, yang membuat kita semakin dekat kepada kemungkaran dan kemaksiatan, maka jangan ragu untuk meninggalkan pergaulan seperti itu. Karena pada akhirnya kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita. Di hari kiamat nanti banyak orang-orang yang menyesali
kenapa dahulu dia menjadikan seseorang sebagai temannya? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai, seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah peringatan itu sampai kepadaku. Maka perhatikan pergaulan kita, itu pun juga satu cara yang kita butuhkan untuk mewujudkan istiqamah. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mewujudkan istiqamah hendaknya kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat, baik urusan dunia maupun akhirat. Ketika seseorang dalam kehidupannya banyak waktu luang, banyak potensi yang lowong, maka di sana akan menjadi kesempatan bagi iblis dan bala tentaranya, bagi orang-orang yang ingin menebar keburukan dan kerusakan untuk masuk menawarkan tawaran-tawaran keburukannya. Ketika seseorang dalam kehidupan sehari-hari sibuk dengan agenda-agenda kebaikan, baik urusan dunia ataupun urusan ibadah, urusan dunia ataupun amal soleh, maka insya Allah itu akan menjadi penghalang, penutup celah dari berbagai tawaran keburukan, tawaran kemaksiatan dan tawaran kemungkaran. Cari kesibukan yang dapat kita lakukan selain dari kegiatan rutin kita, pekerjaan kita. Kita bisa aktif di dalam masjid lingkungan kita, di tengah masyarakat kita, atau di rumah tangga kita. Maka insya Allah akan menjadi penghalang bagi kita dari kelalaian yang akan menyeret kita pada kemungkaran. Pada dasarnya para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah bukan sekedar keinginan dan harapan, tapi sesuatu yang langkah-langkahnya harus kita realisasikan, harus kita niatkan, walau kadang terasa berat, tapi pastikan insya Allah itulah yang paling baik dan akhirnya akan memberikan kebaikan bagi kita. Wal akibatul lil muttaqin, kesudahan kebaikan akan Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah jadikan orang-orang kita orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang selalu teguh dan kuat di jalan Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita, hingga akhirnya mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, membawa iman dan Islam di dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بكرسيه وثلث بكم أيها المؤمنون. حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا برحمتك
ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana almuslimin almadlumin المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق يا عزيز يا جبار. اللهم آمنا في بلادنا إندونيسيا ووفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على